Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi menggelar acara perkemahan rutin tahunan Lomba Susur Halang Rintang ke-14. Kegiatan yang mengusung tema Bersatu, Berkarya, dan Berbudaya menginspirasi untuk negeri tersebut diikuti oleh 39 SLTA sederajat yang ada di Provinsi Jambi. Hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut Kak Wardah dan jajarannya, Rektor dan Wakil Rektor UIN STS Jambi, perwakilan Kapolda Jambi, Dewan Kerja Nasional, Dewan Kerja Daerah Jambi, dekan-dekan fakultas, serta tamu undangan lainnya. Terkait hal ini, Rektor UIN STS Jambi Hadri Hasan mengapresiasi kegiatan yang merupakan ajang unjuk kebolehan pramuka tingkat SLTA se-Provinsi Jambi. Hal ini juga merupakan ajang promosi UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi kepada SLTA sederajat yang ada di Provinsi Jambi. Ini selaku penyelenggara sekian kali ya, kali ini alhamdulillah dengan peserta yang tidak kurang dari yang sebelum-sebelumnya, dan kami cukup merasa bangga karena ini juga tempat untuk kegiatan lomba susur halang rintang pramuka ini, karena selama ini ternyata kegiatan ini membawa manfaat yang besar banyak kepada para peserta, buat mereka semakin saling mengenal, buat mereka bersemangat. Hal senada juga diungkapkan oleh Kak Wardah Jambi Sudirman yang juga mengapresiasi kegiatan LSHRP ke-14 yang diselenggarakan oleh Racana Sultan Taha Sri Sudewi UIN STS Jambi. Suatu rasa puji dan syukur kita kepada, pertama terima kasih kami ucapkan kepada Pak Rektor Kak Hadri Hasan sudah memfasilitasi penyelenggaraan Lomba Susur Halang Rintang Pramuka ini yang ke-14. Kami dari Kuartir Daerah support betul kegiatan ini karena memang luar biasa animo peserta kurang 1.100 lebih. Ini suatu kebanggaan. Mudah-mudahan tahun depan bisa tingkatkan lagi. Kegiatan ini akan dilaksanakan dari tanggal 26 sampai 31 Maret dengan 12 mata lomba yang siap diikuti oleh ribuan peserta. Baik Kak, jadi untuk kegiatan hari ini adalah acara pembukaan Lomba Susur Halang Rintang Pramuka ke-14 yang diselenggarakan oleh Racana Sultan Taha dan Sri Sudewi. Dan untuk kegiatan pada LSRP yang ke-14 ini, kita mengangkat tema yaitu Bersatu, Berkarya, dan Berbudaya Menginspirasi untuk Negeri. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang ada di kegiatan Lomba Susur Halang Rintang Pramuka yang ke-14, ini kita mempunyai 12 mata lomba, dan kita lebih menekankan kepada lomba susur. Karena sesuai dengan judul, Lomba Susur Halang Rintang itu disesuaikan, Kak. Kemudian satu lagi yang perlu kita ketahui bahwa kita mempunyai satu lomba yang unik, yaitu Crespit alias kreasi. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV. Salam Tribrata. Thank you.